Uh, Oke, okay, shalom selamat malam untuk semua uh, mahasiswa-mahasiswi yang ada pada malam hari ini. Malam hari ini, Dr. Ruben akan mengajar kita sepanjang dua hari ini. Saya mau mewakili uh, Dr. Hanas, karena dua hari ini siap, siap. Dr. Hanas tidak dapat uh, mengikuti kelas kita. Jadi, uh, siap, siap. nanti uh, mungkin saya bagi... Uh, Um, daripada Pastor uh, Dr. Ruben yang mungkin uh, mau buat uh, day break nya ataupun langsung saja hari ini. Gimana, Pastor? Uh, Pak Nairon, pimpin doa. Ya. Kemudian bisa jadikan saya co-host atau host untuk saya bisa screen share materinya. Adminnya, Pak Nairon ya? Masih uh, Sonia, Sonia. Oh Sonia, ya. Pak Nairon buka dalam doa lalu kita mulai. Nanti Sonia akan jadikan saya bisa share. Siapa? Ya, Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya kami surga. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang ada pada malam hari ini. Kami dapat bersama-sama bersama dokter bersama Ruben belajar bersama-sama dalam kelas ini Tuhan Yesus. Tuhan kau pimpin dari awal hingga akhirnya pertemuan kami dalam pembelajaran kami baik uh, melalui zoom ini Tuhan Engkau pimpin juga Tuhan Yesus setiap uh, internet internet yang kami guna dan zoom yang kami guna Tuhan Yesus agar kami tetap komet dalam uh, pertemuan ini dari awal hingga akhir Tuhan pimpin setiap uh, pribadi kami juga dalam dalam kami mengikuti kelas ini agar kami diberi kekuatan semangat dalam uh, mengikuti kelas sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Terpuji nama surga, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih malam ini saya tadi pagi eh tadi pagi telepon Pastor Hanas karena saya ada kegiatan lokakarya nasional untuk sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia berlangsung dari kemarin hingga nanti hari Kamis. Tapi saya izin tidak ikut kegiatan ini. Nanti akan bergabung lagi pada jam setengah sembilan. Jadi mohon maaf, nanti kita malam ini agak kurang 30 menit. Karena kami harus ikut doa malam. Dan malam ini kita belajarnya agak sulit sedikit. Karena udah masuk ke inti Biblika. Dalam hal ini kita mau belajar tentang perjanjian lama. Peraturan hukum yang terdapat dalam Perjanjian Lama baru nanti besok malam itu kita bicara soal perpuluhan dan perjanjian baru. Jadi memang agak sulit karena menggunakan istilah-istilah Ibrani Yunani. Karena itu saya akan share dan bapak ibu bisa ikut perlahan-lahan jika kurang nanti kita bisa share ulang lagi materinya untuk kita belajar bersama. Nah, ini materi kita malam ini adalah tentang uh, teologi dan berbagai peraturan ketetapan dalam Taurat. Saya agak besarkan supaya bisa dibaca Ya, yeah. ini topik kita Bapak Ibu, jadi ada berbagai peraturan, ketetapan dan hukum Taurat. Pertama kita mulai dengan kata hukum Taurat. Wah, ini terlalu gede. Terlalu gede jadi saya tidak bisa baca di laptop yang kecil. Sebentar saya kembalikan seperti biasa saja. Karena terlalu besar, jadi tidak bisa kebaca di net. Kalau begini, Bapak-Ibu bisa baca ya? Oh, bisa, baca. bisa ibu okay, Terima kasih. Kita mulai dengan pengertian istilah. Dalam perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama itu dibagi dalam empat bagian. Yang pertama Taurat, yang kedua sejarah, yang ketiga sastra, dan yang keempat itu adalah nubuat. Kalau kita mau bahas kitab-kitab itu dari Taurat, sejarah, sastra, dan nubuat, itu butuh waktu sekitar 3-4 bulan. 3-4 bulan karena materinya memang banyak sekali. Karena itu malam ini kita akan bicara soal Taurat. Nah, Taurat itu dari bahasa Ibrani disebut Torah. Torah bahasa Ibrani yang berarti pengajaran dan petunjuk. Kata Torah sendiri berasal dari kata Yara. Yara itu bentuk hifil dari bentuk hifil yang berarti menuntun, mengajar, dan mencetuskan. Jadi kata Taurat itu dari bahasa Ibrani, Torah, berarti pengajaran atau petunjuk. Dan Torah itu asalnya dari Yara. Yara ini bahasa Ibrani kuno. Yang berarti menuntun, mengajar, dan mencetuskan. Kemudian istilah Taurat itu berkaitan dengan beberapa kata dalam perjanjian lama. Seperti misipatim. Misipatim itu artinya hukum-hukum. Atau kugot. Kugot berarti ketetapan-ketetapan. Dan misiot berarti perintah-perintah. Ini bahasa Ibrani. Jadi sekali lagi istilah Torah itu berkaitan dengan beberapa kata dalam perjanjian lama bahasa Ibrani misalnya misi patim yang berarti hukum-hukum. Kemudian hugot yang berarti ketetapan-ketetapan. Dan miswot berarti perintah-perintah. Berbagai ketetapan perintah dan hukum dalam perjanjian lama, sering dipergunakan istilah-istilah yang tidak bernuansa legalistis. Misalnya edot berarti pernyataan-pernyataan, atau debarim, firman-firman, atau perkataan-perkataan. Nah inilah yang tadi saya bilang kita agak sulit nanti karena itu mohon dipahami dengan baik karena kata-kata ini merupakan kata-kata Alkitab khususnya dalam Taurat, belum masuk sastra, sejarah dan juga nubuat. Nah, malam ini saya mengajak kita sekalian untuk memahami Torah. Nah, Torah itu sekali lagi itu berkaitan dengan beberapa istilah dalam Perjanjian Lama yang semua itu berkaitan peraturan, hukum, aturan peringatan dan ketetapan-ketetapan misalnya misi patim, hugot, misiot, edot, atau debarim. Kalau debarim itu firman atau perkataan-perkataan. Dalam terjemahan Septuaginta, terjemahan Septuaginta itu dia lambangnya adalah 70. Ini LXX, L ini artinya lima XX. Ini X ini sepuluh dalam um, bilangan Romawi, dan X ini sepuluh. Jadi ini jadi tujuh puluh. Tujuh puluh itu merupakan lambang septuaginta Jadi Alkitab dalam septuaginta itu diterjemahkan oleh tujuh puluh sarjana. Oleh sebab itu, terjemahan septuaginta itu dalam menggunakan bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, kata Torah itu diterjemahkan dengan nomos yang berarti ajaran atau hukum. Jadi kalau dia Torah pengajaran, kalau bahasa Ibrani eh, Yunani dia nomos berarti hukum atau ajaran. Nah, istilah-istilah lain dalam Septuaginta. Septuaginta itu terjemahan Alkitab ya, yang menggunakan lambang LXX atau 70 adalah entole. Entole itu berarti perintah, ketetapan dan hukum. Terjemahan dari kata Ibrani miswa. Misiwa dalam kejadian 26 ayat 5 yang berkata, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukum-hukum-Ku. Nah, kata Yunani yang digunakan dalam Kejadian enam ini adalah segala perintah dan ketetapan dan hukum-hukum-Ku itu dalam istilah Septuaginta menggunakan kata entole Sedangkan kata kok berarti ketetapan atau perintah diterjemahkan dengan prostagma. Prostagma dan dikiuma yang merupakan terjemahan dari misipat dalam keluaran 21 ayat 1 yang mengatakan inilah peraturan-peraturan yang harus kamu bawa ke depan mereka. Jadi ketika berbicara tentang hukum, peraturan dan uh, sebentar Bapak Ibu saya ada telepon dari panitia, sebentar ya. peraturan atau ketetapan-ketetapan ketetapan-ketetapan dalam perjanjian lama itu maka kita perlu memahami istilah-istilah Ibrani Yunani yang dipakai untuk menyebut peraturan-peraturan atau hukum atau ketetapan-ketetapan. Jadi misalnya kata Torah yang diterjemahkan dari kata nomos bahasa Yunani yang berarti ajaran atau hukum. Lalu yang kedua adalah istilah-istilah dalam sepuginta adalah adalah ada entelone yang berarti perintah, ketetapan hukum dan entelone itu adalah terjemahan dari misiwa bahasa Ibrani dan itu dipakai dalam kejadian 26 ayat 5. Yang dikatakan karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajiban-kewajibanku yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Sedangkan kata kok berarti ketetapan perintah diterjemahkan dengan prostagma dan dikaima yang merupakan terjemahan dari kata misipat. Nah, kata misipat ini terdapat dalam Keluaran 21 ayat 1. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Kemudian segala hukum ketetapan peraturan dalam perjanjian lama itu yang disebut Taurat itu ditulis dalam 10 firman atau orang menyebutnya 10 hukum Allah atau disebut dengan sedasa sabda, dasa firman atau dasa tita. Seperti yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 dan Ulangan 5 ayat 6 sampai 21 yang yang terdiri dari 10 perintah 1 sampai 4 untuk Tuhan dan 5 sampai 10 untuk manusia. Kemudian 10 firman atau 10 hukum Allah itu diringkas oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang dalam kehidupan bergereja dikenal dengan hukum yang utama dan hukum yang pertama. Hukum yang utama dan hukum yang pertama itu berkata, kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Apa yang diringkas oleh Yesus terdapat juga di dalam perjanjian lama sendiri, yaitu dalam ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dasar tita atau sepuluh firman itu bersifat kultus. 10 firman yang terdapat dalam keluaran 20 ayat 1 17 dan ulangan 5 ayat 6 sampai 21 itu merupakan kultus pola atau ritual yang biasanya meliputi doa, korban, persembahan, nazar kompetensi, monumen, dan lain sebagainya. Nah, Hal ini terjadi karena dalam keluaran 32 itu berkisah tentang anak lembu emas. Bagaimana orang-orang Israel mengumpulkan harta mereka lalu membuat patung emas untuk disembah oleh mereka. Kemudian peraturan, perintah, hukum, larangan ditetapkan oleh Tuhan yang disebut dengan dasa tita atau sepuluh firman Tuhan yang ditulis pada dua loh batu loh batu yang pertama yaitu nomor 1 sampai 4 dan loh batu yang kedua 5 sampai 10 yang orang menyebut bahwa loh batu yang pertama untuk Tuhan dan loh batu yang kedua untuk manusia. Jadi jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun lalu sujud menyembah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Ingatlah dan kuduskan hari sabat itu merupakan nah itu merupakan perintah yang tertulis dalam loh batu yang pertama dan diperuntukkan untuk Tuhan. Kalau untuk manusia yaitu lima sampai sepuluh, jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini dan lain sebagainya. Nah itu yang kemudian diringkas oleh Yesus dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang dikenal dengan hukum yang utama dan hukum yang pertama. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kumpulan hukum yang disebut dalam kitab perjanjian yaitu yang terdapat dalam keluaran pasal 20 sampai 23. Dalam keluaran 20 sampai 23 itu berbicara tentang ke-10 firman. Dalam 10 firman itu dan seterusnya mengatur tentang peraturan hak budak, peraturan tentang jaminan harta sesama, dan peraturan tentang hak-hak manusia. Semua itu aturan ketetapan dan hukum sudah diatur dalam kitab Perjanjian Lama yang lebih fokus kepada Keluaran 20 sampai 23. Nanti Bapak Ibu mahasiswa bisa membaca karena di sini saya hanya garis besar bahwa 20 sampai 23 itu berbicara tentang ke-10 firman, hak budak Ibrani, dalam hal ini mengatur aturannya dan peraturan tentang jaminan harta sesama manusia serta peraturan tentang hak-hak manusia. Sedangkan kata kitab perjanjian itu diambil dari Keluaran 24. Keluaran 24 itu tentang upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Nah, bagaimana proses upacaranya itu? itu Tentara bilang kultus. Proses upacara itu dikenal dengan kultus bagi bangsa Israel. Itu diatur dalam Keluaran pasal 24 tentang upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Nah, lebih jelas, itu aturannya seperti apa? Nanti mahasiswa baca di Keluaran 24. Kemudian ada hukum deuteronomis. Hukum deuteronomis ini berkaitan dengan Kitab Ulangan. Hukum-hukum Deuteronis itu sekali lagi tertulis dalam kitab Ulangan. Khususnya pasal 12 sampai 26 yang berisi berbagai perintah tentang penyembahan, berbagai perintah tentang nabi-nabi palsu, berbagai perintah tentang makanan, berbagai perintah tentang persepuluhan dan tahun sabat, berbagai perintah tentang hari raya tahunan berbagai perintah tentang pemimpin-pemimpin, berbagai hukum perdata dan hukum sosial. Dan pada akhirnya ditutup dengan berkat dan kutuk yang tertulis dalam keluaran pasal 20 yang cukup dikenal oleh banyak orang. Dalam keluaran pasal 20 syarat perjanjian itu adalah jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan alamu dan melakukannya dengan setia, maka segala perintah ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, di ladang, dan lain sebagainya. Jadi dalam hukum deuteronomis yang terdapat dalam kitab ulangan, pasal 12 sampai 26 sekali lagi ditutup dengan ulangan pasal 28 tentang hukum berkat dan kutub. Jikalau engkau tidak sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan alamu, maka segala kutuk akan akan datang kepadamu. Dengan demikian saudara-saudara bahwa inti dari semua hukum deuteronomis itu adalah hukum kasih. Dalam ulangan 6 ayat 5 kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Selanjutnya kita lihat hukum yang tertulis dalam kitab Imamat. Khususnya Imamat 1 sampai 16 itu dia berbicara tentang cara menghampiri Allah. Kemudian pasal 17 sampai 26 dia berbicara tentang hukum kekudusan umat Tuhan. Seharusnya memang kita baca pasal-pasal ini, tapi waktu kita yang terlalu singkat, maka mohon maaf nanti materi ini saya kasih kepada mahasiswa dan silahkan dipelajari dan dibaca lalu buat ringkasannya nah hukum imamat yang tertulis dalam imamat 1 sampai 26 itu itu berbicara tentang cara menghampiri Allah yang lebih dikenal dengan perdamaian Nah, cara menghampiri Allah dalam umat Tuhan di perjanjian lama itu selalu melalui yang pertama adalah korban-korban bakaran. Korban-korban bakaran yang disebut di situ adalah korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa yang tidak disengaja, korban penipu salah, korban bakaran yang tetap menyala, dan persembahan.